Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bismania. Hari ini jam 9.34. Pangeran sudah masuk 9.34. Kita hunting di hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Oke teman-teman, sahabat Bismania, ini Pangeran yang mau land ke Medan ya. Sudah 2 trip. Maksudnya sudah 2 kali Pangeran masuk ke Batsrangkar untuk penumpang yang ke Medan. Dah kemarin satu yang medium dan sekarang yang big busnya dengan julukan Ekuator Pasaman. Pangeran yang nomor pintu nomor 10 dengan julukan Ekuator Pasaman. Hari ini membawa penumpang lain ke Medan via Danau Toba. Saya pun lama di Medan, Bu. Saya jalan di Makamah sudah. Amin dari tahun 69. Bapak saya tahun 41, Bu. Jadi lahir bukan cuma di Thailand. Kalau saya lahir di Nova, saya di Nova. Nah, itu sini lagi. Coba tunggu vlog yang kemarin. Cuman cari tempat dulu, ibu ya. Vlog kemarin mau apa? Ya, cok kemari itu mau. Ya, itu kendala jalan, tidak tahu. Di Bukit apa Jambang? Oh iya 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 itu. Oh gitu. Makasih ibu. Diko yang kedua kemarin. Yang kedua ya. Jadi tadi dari Bukit pada Manjang kok, Pak? Oh gitu. Oh iya iya. Oh jadi Bang baru tiba dari Medan malam. Iya iya iya. Berarti ikolah berangkat balik ke Bang. Oh, bisa berangkat. Jadi auto yang ke Medan gini medium. Oh gitu. Oke oke. Oh, jadi nak bawa penumpang Abang lagi. Jadi baru pulang dari sana, baru pulang dari Medan. Oke, mantap mantap mantap. Oke, makasih Bang. Oke. Ternyata ini baru pulang dari Medan. Masuk di terminal jam 9 lewat 34 menit. Oke, sahabat Bismania, jam 9 lewat 34 menit. Pangeran yang start dari Medan kemarin sudah sampai di terminal Pulau Batsrangkar. Ada beberapa orang sewa yang turun di terminal Pulau Batsrangkar ini. Ini sudah land ke berapa ini Ekuator Pasaman ini? Yang start kemarin dari Medan dan sampai di sini jam 9 lewat 34 menit. Alhamdulillah. Oh, jadi ini bukan yang berangkat ke Medan, berarti ini yang baru sampai dari Medan. Untuk yang berangkat ke Medan berarti ada lagi hari ini. Oke, sukses. Kita tunggu bus yang dari Jakarta, yang dari Payakumbu via Padang Panjang yang mau ke Jakarta dan sekitarnya. Oke, sahabat Bismania, ini di dalam jalur Pangeran. Ya, 30 lekas.
berapa? Ini. Ada isinya. Ada isinya. Perbaiki dulu posisi parkirnya karena MPM mau masuk di terminal Tiga Mas Tangkar. Kru istirahat dulu di sini untuk ngopi-ngopi santai bersama agen dan kru. Oke. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu komen, like, and share. Terima kasih. Ini dia Pangeran sudah mulai meninggalkan terminal Tiga Mas Tangkar. Lanjut ke Bukit Tinggi. Sahabat bisnisnya, kita sudah hantingin bus Pangeran yang masuk di terminal Tangkar dari Kota Medan. Jam 9:30 sudah sampai di terminal Tangkar. Semoga semakin hari semakin banyak sewanya dan semakin berbenah untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada para penumpang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.